Hai guys, kami PD. Oke, kita akan mulai game B2B Apocalypse. Oke, jadi kita punya akhirnya punya update terbaru ya, dan map baru Citadel akhirnya. Kalau yang dari saya dengar sih sepertinya Citadel ini akan jadi chapter terakhir dari apa Apocalypse ini. Saya nggak tahu nih apakah terakhir dari Apocalypse ini atau terakhir dari B2B guys. Oke, okay. Kalau saya dengar sih ini bakalan terakhir. Jadi mungkin ini bakalan epic sih battlenya, bakalan. Tapi kalau saya lihat nih kita baru bisa buat armor yang ungu ya. Artinya ada kemungkinan kita masih bisa buat armor kuning guys. Jadi mungkin masih ada update-update lainnya guys, mungkin ya. Karena ini kita baru sampai ungu doang, harusnya sih ada kuning ya. Seperti senjata kan kita punya kuning ya, yang legendary kayak seperti ini ya. Harusnya sih bakalan ada update lagi sih, harusnya. Tapi nggak tahu guys, kalau saya dengar sih bakalan chapter terakhir. Dan musuhnya cukup susah. Oke. Oke, saya update sedikit untuk yang tambahan di update ini ya. Kita sudah bisa upgrade Bigfoot. Ini saya belum cukup. Ini ada currency baru kalau kalian lihat di paling belakang itu. Cuma bisa ditemuin di map Citadel. Ini nggak ada yang tambahan untuk gym kita, untuk shooting range kita nggak ada tambahan guys. Untuk equipment ini ada tambahan armor. Kalian bisa buat armor baru yang ungu ya. Sudah ada yang ungu guys sekarang. Tuh. Yang bisa buat yang ungu sekarang. Jadi astronot kita guys. Oke. Okay. Terus untuk bunny sekarang ada beberapa tambahan baru seperti ini ya, gems. Kalian bisa beli ini ya, resep untuk armor yang ungu ya. Tuh, kalian bisa beli yang baru ini. Cuma tersedia 3 masing-masing. Jadi kalian pergunakan sebaik mungkin. Minimal buat satu lah guys ya dari setiap itu. Jadi minimal leader kalian nggak terlalu gampang mati guys. Oke. Okay. Nah, kita akan lanjut ke cerita aja. Oh iya. Saya habis sedikit. Ini saya dapat dropan nih untuk bulletproof vest saya. Gak ada tambahan baru. Oh ya, saya dapat tameng juga. Tuh, tamengnya keren, guys. Gede banget, guys. Kalau kalian perhatiin tamengnya seperti itu, guys. Gede banget. Kayak bawa koper, guys. Oke, okay, kita akan lanjut ke map Citadel. Ini saya nggak ada yang baru, tuh masih ada tuh. Ini banyak yang ngomong di komen cuma bisa dapat 2 goletnya. Ini saya dapat 4 guys ya. Ini golet yang tambahan yang baru ya, T2 ya. Oke. Okay. Terus sekarang kita ada map, ada 2 map, satu lagi 3 di sini. Kalian bisa ke World Mission, kalian bisa ke Central Asia base yang lama. Terus kalian bisa ke Citadel. Ini adalah map Citadel, kalau kalian perhatiin. Saya udah setengah lah ya untuk yang pertama ini. Saya cuma tes doang guys. Jadi ntar saya nggak bego-bego banget kesininya guys. Oke. Okay. Kita punya ini ya. Oh, yang musuh di sini cukup susah guys. Hati-hati. Musuh di sini cukup damage-nya cukup tinggi. Dan kita lawan TL ya. TL itu hairless guys. Kalau kalian pernah main yang B2B ini apa? B2B yang kedua, kalian tahu tuh ada TL. TL itu singkatan dari Tearless. Nah, pertanyaan saya adalah Tearless ini termasuk human atau human ya? Manusia atau setengah manusia, guys? Ini agak serem yang satu ini guys, hati-hati. Menurut saya ada banyak kalian bawa di bio. Kalau kalian gak ada gems, kalian bawa bio.
karena damage-nya cukup tinggi bola itu guys, seperti Hunters ya. Nah di sini ada helikopter helipad, kalian bisa pindah ya, dan kalian perhatiin itu adalah map ya, kalian punya map sekarang guys di Citadel ini. Jadi ini seperti map di versi awal ya, kalian bisa ada quest-quest yang harus kalian kunjungin tuh. Tuh ada beberapa quest yang bisa kalian kelarin di sana, jadi kalian perlu kunjungin. Saja saya sih kalau bisa kalian kunjungi semua map dulu guys sebelum ke target utama. Ya mungkin ada beberapa dari kalian lebih pengennya cepet-cepet. Terserah sih, tapi kalau saya sih biasa saya akan kelarin dulu semua guys. Musuh di sini cukup susah guys, jadi hati-hati, terutama yang lempar-lempar bola itu. Saya bisa mungkin diajar dulu guys. Tuh. Bocor saya di sini guys. Bocor banget. Cara saya naikin dulu. Ningkatin damage dulu guys. Ya nggak parah-parah banget saya. Malam nih guys, ini equipment masih equipmentnya masih itu guys. Masih equipment lama ya. Jadi ya itu. Equipment biru guys. Dan kalau kalian perhatiin sebenarnya equipment yang ungu ini lebih kurang ya, defense-nya cuma 17,3. Kalau kalian perhatiin ini untuk recon saya yang highest itu defense-nya 28,1 guys. Lebih rendah ya. Tapi banyak tambahan-tambahan itu guys. Tambahan-tambahan status. Jadi cukup berguna. Boom. Ya, boom saya habis. Gak satu teman saya, guys. Oke, pakai dulu. Oh, bocor banget, guys, saya di sini. Parah sih. Waduh. Pengen secepatnya dapat equipment ungu nih, guys. Bocor banget di sini. Ini saya lebih berat sekarang di sini guys. Oke. Di sini kosong. Dor. Oke. Ini nggak ada apa-apa. Kita lanjut dulu ke atas. Saya nggak tahu nih di map ini ada apa, karena map ini cukup panjang ke atas. Oke. Sekarang saya pakai James guys. Saya ganti Chong ke James. James itu bisa ngurangin attack-nya musuh ya. Skillnya guys. Oke. Bocor guys sih, bocor banget. Oke. Ada musuh. Nah. Itu currency baru ya. Untuk upgrade si itu Bigfoot guys. Perlunya 300. Minta saya masuk sendiri aja, saya nggak masuk dulu. Dia nggak kelamaan guys. Kita coba explore aja. Oke, ini saya ambil. Oke. Bel. Perbaiki dulu guys. Equipment saya udah rusak semua. Wow, rame di sana.
Focus fire. Stun. Tuh, udah bocor banget, guys. Parah banget nih. Tuh. Belum saya habis lagi. Tuh. Si apa namanya? Si pen saya aja bocor banget, guys. Kayaknya saya perlu buat golek di sini. Oke. Okay. Bocor banget soalnya. Oke, okay, ngambil dulu, dapat grenade. Lumayan. Saya lupa buat. Udah ya, ini mentok ya. Banyak itu, guys. Exploring lagi. Oke. Okay. Ungu, ungu. Yah, nggak dapat dong. Udah ya. Ini udah kelar ya. Ya udah kelar, guys. Itu ke map selanjutnya ya. Nah, ini ke map selanjutnya. Kita coba lihat, guys. Musiknya dong, wow, ini beda, guys. GG Jerman. Oke. Okay. Musiknya seru banget. Oke, okay, guys, mungkin untuk kalian sampai sini dulu, guys. Jadi ini adalah map Citadel, map update terbaru. Ya, saya ikutin video ini sampai selesai. Mau bantu ya untuk subscribe dan like dengan game dan video ini. And bye bye, guys.